Yo, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini seperti biasa gue kedatangan paket lagi dari gue kedatangan paket lagi dari Fajar MX, dan ini udah kelihatan tulisannya helm blablabla. Oke, gak boleh gue spill, kita buka dulu paketnya. Oke, kita singkir dulu. Kosong, nggak ada apa-apa lagi. Ini katanya LSPN. Ini tipe apa ya? X Orca KSR Black. Ini ukurannya L LG. Mari kita lihat. Oh, ini gimana? Oh, ini. Oke. Ini kosong dan gak ada apa-apa lagi. Ini warnanya mendof gitu ya, hitam matte gitu. Oke, kita cek one helmet mid fashion RSV. Ini ada faedahnya juga ya, RSV nyiptain desain helm yang keren-keren, jadi biar orang semangat pakai helmnya gitu, biar safety, jadinya safety riding, pakai helm terus, biar ya safety ya, meningkatkan kepedean juga ya gitu. Pede nih gue nih pakai helm nih, ikan pakai helm terus ya hari gitu. Mari kita review One Life to be Style 119. Terus belakangnya kayak gini, maka 119 ini logonya One Life to be Style. Keren ya, ya. Resmi. Ini Right and Pride. Terus dari atas itu kayak gini. Spesial banget sih, beda dari yang lain gitu, jadi kayak orang lagi celangak gitu kan, wah lagi ngebuka mulut, mantap, keren. Oke, ini untuk bagian ini kita dapat apa ya, dapat kayak gini ya, buku. Ya gitulah intinya, selengkapnya kalian baca aja sendiri gitu. Coba baca aja sendiri lah.
penilaian warnanya tuh ada dua sebenarnya. Warna hitam doff begini, hitam matte sama warna putih glossy. Karena gue rasa lebih kece yang hitam gitu, kayak wah ngaco nih, sangar. Ya warna hitam lebih keren gitu, ya udah gue beli yang hitam. Aduh, gini keren juga sih ini. Buat wah, motifnya ini simple juga tapi keren gitu looknya. Oke, mari kita pakein Google. Google squad lama gue emang udah agak kotor sih. Udah kurang apa ya? Kurang bersih lah. Talinya gara-gara jatuh gue waktu itu. Kena kayak kena tanah gitu, kotor. Wah, perlu penyesuaian nih. Bisa gue pakai di GPX. Jadi gini Google. Ya, ini keren banget asli. Masuk ya. Setelannya Google putih, helmnya hitam. Kayak gini dia. Nah, penampakan dari depannya. Ih, kece banget asli. Terus dari sampingnya ini tuh, ini padahal Google-nya udah Google lama gue tuh, agak menguning gitu. Gimana kalau yang baru ya? Tapi PR-nya tuh mungkin belakangnya aja ya, kalau terlalu atas sayang ketutup motifnya gitu. Kalau terlalu bawah juga kayaknya agak jelek. Sedangnya gimana ya, gue juga bingung ya. Ya intinya atur aja lah gimana selera kalian, mau gimana-gimana. Ini keren banget Google-nya. Helmnya cocok sama setelan Google-nya. Oke, nanti gue coba ya. Oh iya guys, lupa gue mau review bagian dalamnya dulu karena belum gue review tadi. Ini talinya kayak nyala gitu ya. Kayak tali biasa gitu. Kalau kena cahaya kayak nyala gitu. Terus ini apa ya? Ini jelas sistem keamanannya double daring ya. Jelas double daring yang udah pasti aman banget dibanding sistem lock biasa. Terus dalamnya tuh kayak gini nih. Dalamnya tuh di dalamnya. Gitu. Ini gua enggak tahu ini ya buat apa ini yang merah-merah. Entah itu motif atau emang ada fungsinya, gua kurang paham. Paling gitu aja ya. Oh iya, ini nih bagian mulutnya. Ada ininya. Tembus dia ya ke dalam ya. Ya paling itu aja sih reviewnya helm Orca RSP X119 KSR dengan setelan Google Squad. Cocok banget helmnya ini, Google Squad itu cocok. Nanti gue coba dulu helmnya, muat apa enggak di kepala gue. Oke, okay? Thank you buat Fajar MX Store.